videonya dari dalam pak. Ya, auditor kelompok 9 dipersilakan Bapak Ibu. Auditor kelompok 9. Enggak ada. Auditor kelompok 9 enggak ada. Oh iya, baik. Auditor kelompok 10. Auditor kelompok 10. Ya, dipersilakan Bapak Ibu. Jadi? Silakan. Ini video dari awal dan nanya. Auditor kelompok 9. Kelompok 9. Iya, silakan. Auditor kelompok 9. Iya, silakan. Yang kelompok 9 dulu. Ini gesennya. Boleh, Bu? Langsung nanti kan? Pasukan berjaga. Ya, auditor kelompok 11 dipersilakan. Ya. Gak bisa nih. Iya, gak bisa. Maunya tadi pakai tripod. Nah, dua lah, dua. Nah, dua. Jadi. Oh, udah jalan. Siap-siap. Thank you.
Thank you.
Terima kasih.
Terima kasih.
Tim auditor audit. Terima kasih ya Ibu. Kalau di SIPAP penelitiannya sudah terpublikasi di jurnal publikasi. Sampai saat ini itu masih di Sinta 3 atau berkisar di Sinta 5, 3 sampai 5. Kalau mau kita tunjukkan bukti rekapan dosen kita, jadi ini rekapan yang sudah terpublikasi. Ini ada, ada 8 dosen yang sudah penelitiannya sudah terpublikasi di Sinta 3 sampai di Sinta 5. Nah, berikutnya kami persilakan. Ya, silakan. Terima kasih kepada Tuan Tom. Langsung saja kepada Ulin untuk eksperimen selanjutnya. Apakah Ibu ya mendiskriminasikan hasil penelitian yang telah dilakukan? Artinya yang telah sudah selesai melaksanakan penelitian itu, bagaimana trik dan strateginya Ibu diseminasikan tidak di fakultas Ibu? Diseminasi hasil penelitian. Saya akan jawab ya Pak. Jadi untuk
mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukan, kita biasanya tim ada membuat undangan untuk seminar publikasi ilmiah. Di situ kita yang disahkan oleh pimpinan ketua LP2M, kemudian seminar publikasi ilmiahnya semua jadwal dosen-dosen yang melakukan penelitian yang dipublikasikan. Ini contohnya Pak. Jadi dengan kita melakukan sosialisasi ini, jadi undangan seminar publikasi inilah cara kita mendesiminasikan hasil penelitiannya. Gitu Pak. Kalau yang disampaikan kan itu secara lisan ya, dan tulisan Ibu Fiorian. Nah, berarti ini sudah adalah penelitian yang telah dilakukan kan tadi kan Bu? Nah, saya mau lihat bukti dari Ibu mendesiminasikan ke peserta. Ada dokumentasi penelitian yang gitu. Iya, itu. Itu Desimenasikan. Biasanya terlaksana, sudah didesiminasikan penelitian yang sudah selesai. Tidak ada ya Bu? Kalau di kemarin kan Pak mendesiminasikannya via Zoom. Via? Via Zoom, secara daring. Ada screenshotnya? Ini kejam nyapanya auditornya nih. Lanjut ya Bapak Ibu. Apakah dosa selama 4 bulan ulang-ulangnya 1 kali dalam 1 tahun? Berarti dosa dikatakan oleh Ibu 1 tahun 1 kali meneliti. Benar Bu? Untuk tahun ini Pak, belum ada dosen yang melakukan penelitian. Disebabkan karena apa? Karena belum ditetapkan dana penelitian dari pimpinan yang lain. Agunya tadi belum disahkan. Menyebabkan dosen jadi malas untuk meneliti. Malas meneliti, berarti tidak sesuai nih standarnya sama yang diterapkan. Sesuai standar ya. Karena peraturannya 1 kali dalam 1 tahun kan. Nah, berapa, misalnya presentasi jumlah dosen itu 100% juga yang melaksanakan penelitiannya berapa persen? Yang tidak melaksanakan berapa, yang melaksanakan berapa? Kan ada by data sih di fakultas itu. Kalau yang tahun ini memang baru ada Pak. Nol. Berarti ini sudah semua dari. Iya, siapa? Naik aja Pak, naikkan aja Pak. Terima kasih Bu. Hece-hecenya dikasih kode Pak. Terima kasih Pak Auditor. Terima kasih Bapak Firdaus. Pertanyaan penelitian. Terakhir kami persilakan kembali Ibu Lisda. Sudah sekalian? Sudah ya. Iya. Artinya kita sudah menyampaikan hal-hal yang kita perlu mendapat penjelasan dari audit. Untuk itu kami persilakan audit untuk beristirahat ya. Nah, kita akan berembuk sebentar. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Auditor. Ini udah jelas masuk YouTube nih. Tolong dikumpulkan sama Ibu Sofia biar dia kita pertanyaan Bapak. Biar dikumpul Ibu Sofia. Ini Bu. Berarti udah nih Bu ya videonya.